Bola Sporter, berjumpa lagi dengan Sri Mulyati. Kali ini mau membahas preview Manchester United versus Leicester City. Nah, seperti yang kita ketahui, kemarin kan kita baru aja melalui jeda internasional. Para pemain kembali ke tim nasional masing-masing, dan sekarang mereka harus kembali ke klub. Nah, seperti yang kita ketahui, Manchester United ini kan udah bukan lagi penantang gelar Liga Inggris, dan juga musim ini puasa gelar lagi karena sebelum jeda internasional mereka tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions. Nah, karena tapi bukan berarti terus musim berakhir, karena mereka masih harus mengejar posisi 4 besar demi bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Nah, untuk melawan Leicester nanti, Manchester United sendiri dibekali oleh squad yang masih lengkap. Istilahnya Ralf Rangnick gak usah khawatir dengan pemain yang mungkin bakal cedera gitu, karena kemarin Rafael Varane sempat cedera kaki, punya masalah di kakinya, tapi untuk pekan ini bisa dia diharapkan udah bisa kembali lagi gitu. Dan Manchester United juga sedang diuntungkan karena duo Portugal mereka, Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes, main bagus di kualifikasi terakhir timnas Portugal pas lawan Makedonia Utara. Bruno Fernandes bisa mencetak 2 gol dan Ronaldo bisa membukukan 1 assist. Nah, ini tentu performa duo Portugal ini bisa menjadi modal berharga bagi Man United, karena mau tidak mau mereka harus nggak boleh lengah lagi kalau pengen lolos ke Liga Champions musim depan, karena kan sekarang ada di peringkat 6 di bawahnya Arsenal sama Tottenham. Nah, tentu selain Man United ini harus terus meraih 3 poin, mereka juga harus berharap 2 pesaing mereka ini tergelincir gitu. Nah, ketika kondisi Man United ini sedang istilahnya sedang dalam keadaan terbaiknya juga, tapi istilahnya squad mereka tuh lengkap. Nah, Leicester ini justru sedang dilanda kekhawatiran karena Jamie Vardy tidak akan bermain di laga ini, diragukan tampil karena cedera, dan juga Wilfred Didi dipastikan akan absen selama sisa laga untuk musim ini gitu. Nah, jadi untuk laga kali ini yang akan dimainkan besok hari Sabtu di Stadion Old Trafford ini, sudah pasti Manchester United diunggulkan gitu. Dari Blackpool sendiri memprediksi bisalah menang 3-0. Oke, itu dulu preview untuk laga Manchester United versus Leicester City di Liga Inggris. Jangan lupa tonton video Bola Squad yang lain di channel bolasquad.com, dan juga baca berita di bolasquad.com, Bola Stylo, Sportfit, Bulanas, dan channel Bola Squad yang lain. Oke, jangan lupa klik comment, subscribe, dan juga like video Bola Squad di YouTube. Saya Sri Mulyati, undur diri dulu. Bye-bye.